Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul musafirin. Tawi iku nerangake sholate wong kang lelungan, wong kang bepergian. Sholatul musafiri utawi iku nerangake sholate wong kang bepergian. Al-qasru utawi iku nerangake nyendek sholat sing asale papat jadi loro. Sing nek kosor itu sholat duhur, asar, isya. Nah, sing kena dijamak iku duhur karo asar, maghrib karo isya. Jenenge rukso itu kemurahan hukum. Jadi pindah dari hukum yang berat menuju hukum yang ringan, itu namanya rukso. Jadi pindah dari hukum yang berat menuju hukum yang ringan, sing asale papat dadi loro. Jadi jamak kosong itu, kalau memang jamak kosongnya itu jamak takdim, jamak yang didahulukan, berarti sholat asar diseleh nomor waktu dulu. Ini jamak takdim. Jamak taksir, jamak akhir. Di sholat duhur diselek waktu akhir itu namanya rukhsah. Itu dari pindah dari hukum, pindah dari hukum yang berat menuju hukum yang ringan. Maka rukhsah boleh tidak puasa di dalam kepergian. Seorang perempuan hamil yang menyusui bayi boleh diperbolehkan tidak berpuasa. Itu namanya so di kemurahan banyak sekali. Tidak ada air diperbolehkan tayamum juga namanya so. Karena sakit tidak boleh menggunakan air tayamum namanya. Orang yang sakit tidak bisa jumatan, boleh tidak sembuhkan, itu juga namanya rukhsah. Ya, jadi pindah dari hukum yang berat menuju hukum yang ringan. Ya juzu namil musafiri kebiwo kandungan safarat lawan lelungan pemilang kang aduh syaratnya kedua itu marhalata ini yo rong marhala. Dua marhala itu berapa? Dua marhala itu sama dengan 16 farsah. Farsahun 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 48 mil. Mil itu beda-beda, ada mil darat, ada mil laut. 48 mil itu sama dengan 4 barid. Kalau dalam fikih, kiraan yang panjang itu marhalah itu dua marhalah itu 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 48 mil.
sumbernya pun bisa jadi kurang lebih 3,5 kilometer. Nah, kemudian sama dengan 4 bari. Atau zaman Rasulullah dulu itu hitungan perjalanan itu 2 hari. Perjalanan 2 hari. Tapi tidak naik pesawat. 2 hari naik pesawat itu diberi jalan kaki. Jadi tidak naik kendaraan. Perjalanan 2 hari. Nah, dari 2 marhala ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 marhala itu 80,64 kilometer. Ada yang mengatakan 80,64 kilometer. Ada yang mengatakan 88,704 kilometer. Menurut jumhur ulama jauh lagi 119,9 kilometer. Jadi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama 119,9 kilometer. Jadi jamak apa namanya jarak perjalanan yang boleh di jamak qasar itu ada yang mengatakan 80,64 kilometer, ada yang mengatakan 88,704 kilometer. Menurut madzhab Hanafiyah atau ulama Hanafiyah, madzhab Hanafi 96 kilometer, jumhur ulama 119,9 kilometer. Ini pernah dibahas di dalam konferensi besar Kepala IPNU pada tahun 1379 Masehi atau 1379 Hijriah, 1379 Hijriah atau sama dengan 1960 Masehi. Lumayan. Jadi tahun sidak itu dibahas ulama itu tentang persoalan diperbolehkan jamak. Nah, jamak dan qasar itu suatu yang berbeda, tidak sama. Jamak itu ya boleh. Bahkan kalau di rumah itu juga boleh jamak di rumah. Sesuai dengan ketentuannya. Tapi qasar itu harus sama, qasar itu harus sama. Caranya itu yaitu tadi minimal menurut pendapat yang paling rendah ya 80,64 kilometer. Kalau kamu pergi ke Tuban dulu, sini Tuban itu terus keluar dari Tuban juga. Tapi kalau Tuban pas Tuban mungkin perbatasan itu belum ya. Jadi bapak sama jemputan, bapak paling sedikit. Ini yang masuk apa ya? Pada kulit masuk. Bisa? Okay.
Jadi diperbolehkan bagi orang musafir sahabat berpergian marhalata ini dua marhala. Apa ayak suro yaitu ngosor atau nyendek sopo musafir, ringkes sopo musafir, as-salata yang sholat arubahiyata kagum sopat tangroka. Dikosor, dicendek, ular roh kata ini arah roh berkata. Niati piye, niati usalli jumlah sholat duhur sama takdim dan asar. Usalli fardun duhri roh kata ini osron majmu'an bil asri jam takdimin lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam ya imaman lillahi ta'ala. Ayat yang kesuai sholli fardhu dhuhri jam'a taqdimin fasron lillahi ta'ala. Ya, sholli fardhu dhuhri qasron jam'a taqdimin qasron dhuhri ya qasron ya jam'a taqdimin ya otomatis di jam'a Allah isi karwa nau salli fardhu dhuhri qasron majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi kawan sebetul salli fardhu dhuhri jam'a taqdimin qasron umat lillahi ya boleh di asal ya sholli fardhu asri jam'a takhirin sholli fardhu maghribi jam'a takdimin kali qasra sholli fardhu maghribi salat rakaatin jam'a takdimin ko maghribi wiro telu akhirnya qasra musa siji sebenarnya. Di baru kan sisi setengah. Nah, di subuh juga kena. Subuh di kosong gak kena. Maksud tadi siji. Ayo dasarnya apa dasarnya ini? Kau lihi ta'ala krono gawunya Allah Ta'ala. Wa idha darabtum fil ardi wa laisa alaikum an junahun antaksuruh minas sholat. Tidak,
siji ya. Ini orang lu dalile jenenge taklid. Ya, taklid itu gampang kerasa. Mulai orang lu dalani. Taklid itu melu wong sing ora ngerti apa? Oh, melu wong ora ngerti. Wa qawlihi lan jawabe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai suma khila masila. Ing dalem nalikane ditakoni sapa kanjeng Nabi an sholati safari saking sholat ing dalem lelungan. Khila man ing dalem nalikane perkara suila lakon sapa kanjeng Nabi an sholati safari sapa sholat ing dalem banjur kanjeng Nabi sodaqotu utawi sholat ing dalem lelunga so utawi sholat kosor sholat ing dalem lelunga sodaqotun utawi sholat kosong, sholat di dalam lelungan. Iku sodaqotun sodaqo. Jadi sholat nonggone lelungan, sholat kosong. Iku sodaqo. Ini bahasa-bahasa majas. Sedekah iso poso dokak sedekahe Gusti Allah. Ngerti ya? Terima poso dokak Gusti Allah. Di apa namanya? Yang mana beban itu menjadi ringan. Oh, jadi sedekah kan bebannya jadi ringan. Jadi endingnya. Kalau mau orang diberas di mana diberas? Bani kan jadi ringan. Banyak kan jadi ringan. Di orang mana orang orang duit di sota koi duit. Orang orang duit belas di sota koi. Banyak jadi ringan. Di sota kotor utawi sholat. Kosor iku sota kotor sota. Sodaqo kang gawe sodaqo sapa Allah Gusti Allah biha kang sodaqo. Sodaqo kang gawe sodaqo sapa Allah Gusti Allah biha kang sodaqo ane iku ningan ase sira kabeh. Lah nek ono trimo sodaqo iku sira. Pakbalu mongko nerimo sapa sira kabeh sodaqo kang ing sodaqo iku Gusti Allah. Kalau mau menjadi mohon sopo siro kafe, sota kotau, sota kotau, sota kotau, alfa.